channel kami. Hari ini kita unboxing. Dan kita hari ini jangan lupa like dan subscribe. Di video kali ini saya ada cutter dan ada paketan ya. Ini adalah holder, center dan mic buat kita bikin konten ya. Jadi kalau kita mau ngevlog bisa pakai ini, ngevlog malam juga akan terang ya. Kita buka aja ya. Mudah-mudahan ada yang rusak ya. Soalnya ini saya belinya lumayan agak jauh dari Semarang juga guys. Ini. Mantap. Udah ada juga. Ini cutternya. Satu, dua, tiga. Ini ada tiga macam ya dalamnya. Nah, ini saya udah beli baterainya karena pas saya lihat deskripsinya nggak dikasih baterai. Nah, oke, kita buka satu-satu ya. Ini namanya center ya. Center ini bisa ngebantu buat kita terang saat bikin video ya. Nah, ini ada buku panduannya juga guys. Ada buku panduannya juga, ada cara-caranya juga ya. Ini tetap cara-caranya Wong Cim Cong guys, nggak ngerti pakai bahasa barat sama bahasa Cina ya guys. Wong Cim Cong nih. Oke, kita buka ya. Ini belum ada senternya ya, belum ada baterainya ya. Oke, kita coba kasih baterai ya. Dua biji ya. Nah, ini posisi per di sini ya, di bagian yang rata ya kalau kita mau pasang baterai biar nggak kebalik. Ini satu lagi. Oke, ini ada tombol on off-nya ya. Nah, ini kita bisa atur mau sampai kemana terangnya. Nah, ini bisa terang banget. Kalau mati lampu pun bisa ngebantu ya, nggak akan terlalu gelap ya. Oke, kita udah coba. Ini pasangnya, ini masuk. Oke, ini ada di depan holder. Ini kaki holder ya, ini ada kaki holder juga. Nah, ini kayak gini ya, jadi kita bisa segitigain ya. Ini kaki holder. Ini ada lagi, ini sambungan atasnya ya, bagian holder atasnya ya. Oh iya, ini bagian holder atasnya ya. Oke. Ini bisa dibuka. Kita butuhnya segimana ya berurutan HP kita. Nah, ini ada buat baut, kita masukin ke sini, putar-putar juga ya. Nih, kita putar bagian bawahnya, ini cukup ditahan aja ya, tahan, kita putar bagian bawahnya. Salah guys, harusnya begini guys. Nih, kalau kondisi HP-nya mau berdiri, ini kita tinggal dikuatin, ini juga dikuatin ya. Nah, ini posisi berdiri ya. Ini untuk ini kita bisa taruh di sini, guys. Nah, ini udah ada dudukannya ya, enak banget. Nah, kita bisa taruh di sini. Oke. Ini ada mic juga. Mic ini buat kencengin suara ya. Jadi suara kita akan lebih jelas, terlihat lebih kencang. Nah, ini mic-nya udah sepaket sama ini. Ini buat nyolokin ke HP-nya, guys. Nih. Ini untuk mic-nya kita bisa taruh di pinggir sini. Bisa taruh di atas ya. Ini harus diputar-putar dulu kayaknya. Harus dipasin dulu nih. Nah, wow, keren, guys. Oh, ini belum saya tunggakin, guys. Lupa. Nah, ini gini bentuknya. Ini buat kita nge-vlog ya. Nah guys, untuk naruh HP-nya ini kita bisa sesuai HP kita ya. Nah, ini kan ada HP ini ya. Kita coba taruh ya. Ini harus dibuka guys casingnya. Ini ada, masih ada karetnya.
nggak bisa pakai casing ini, nggak bisa pakai apa, coba ya. Sebenarnya saya belum paham ya caranya, soalnya oh ini harus kayak gini guys. Oh ini kebalik ya pasangnya, oke, ini di sini karena orang kita yang rekam nih guys. Nah mantap ya, oke. Nah aku coba semuanya pasang kuatin. Nah jadi kalau kita mau ngerekam kita bisa kayak gini ya. Oke, terus kita sambil nyalain juga lampunya. Nih, kita nyalain. Kita nyalain juga bagian HP yang ini ya, kita buat kita tes ya. Kita akan tes ya, oke. Lah, HP-nya mati. Oke, kita pasang HP-nya di sini ya. Nah ini posisinya kayak gini ya, kita kalau kita merekam kan. Nah guys, nah ini kan kelihatannya lebih terang ya si videonya tuh, ini bisa kelihatan lebih terang, oke. Kita boleh lihat sendiri di sini. Nah ini untuk micnya ini kita masukin ke sini ya. Nah, ini untuk bagian micnya ya, kondisi pasangnya ya. Jadi kalau kita mau ngevlog kita bisa kayak gini, oke, okay? Sambil ngerekam. Dan ini belum, ini harus penuh-penuh bunyi truk. So guys, ini ada videonya. Oke. Okay. Ini untuk posisi kalau kita mau video sendiri ya, sambil duduk. Ini juga bisa lah buat kita pakai jualan yang mau foto-foto. Ada mic-nya. Mungkin belum saya kuatin juga. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Saya sengaja beli ini buat kualitas kameranya lebih bagus ya. Mungkin nanti kita akan coba bikin ngevlog buat kuras akuarium kura-kura labi-labi saya ya, yang kecil karena kemarin saya mau kasih makan. Airnya keruh karena nggak ada pelet beku. Jadi saya belinya yang cacing basah ya. Akhirnya airnya keruh nih, harus kita kuras nih kayaknya. Oke, oke, buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kang Jo ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.